Teman-teman, kita lagi kemah bareng nih. Sekalian sebenarnya kita mau masak-masak ikan. Cuma nih mancing dari tadi udah dapet. Ini kita mau masak apa ya? Kang, anu aja yuk. Kita sulup cari sapu-sapu yuk. Oh, sing banyak sana, Kang. Mana? Di Dam Pejenan. Dam Pejenan? Oh, banyak. Oh iya. Mas Tur, aku tak cari bahan untuk masak dulu ya. Oke, kamu cari ikan. Aku coba herping di sini. Oh ya, oke. Okay. Yuk, oke. Okay. Ya, nanti kita masak bareng. Siap. Yuk. Kuburin cepat ya, Kang. Tadi dul. Teman-teman, nih dapat ikan sapu-sapu gede. Jadi asik banget nih mandi di sungai sambil cari lauk. Ternyata sapu-sapunya banyak banget, calon makan besar. Thank you.
tadi ini tak kami cari. Kita coba kita coba. Atau kau ingat pak? Ya ya. Kau ingat ke sini ya? Jangan buang ya, kalau upah pancing, wah pijari. Teman-teman, walaupun kulitnya keras banget nih, bersihnya agak susah, tapi dagingnya gurih banget. Ya. Nih, dagingnya udah bersih. Yuk, tinggal dimasak ini nanti. Enak banget tuh, lezat. Hairpin dapat apa tadi? Tadi saya hairpin dapat satu ekor ular belang tutul mas. Tiger banter. Ya, terus tadi dapat ular tampar sama ada anak bulus dua lagi. Tuh ada bulus juga sini? Iya, tadi saya dapat dua sih. Tadi sempat gigit juga, untungnya nggak berdarah itu masih kecil bulusnya. Oh iya. Ya, teman-teman, nih tadi aku udah dapat beberapa ekor ikan sapu-sapu nih. Udah dibersihin tadi di sungai. Nah ini tinggal dipotong-potong, dicuci, langsung dimasak. Nah, tuh teman-teman lagi nyiapin bumbu-bumbunya. Kita mau masak tumis pedas ikan sapu-sapu. Ini sudah dimati, Don. Sudah matang. Lomboknya ditambahi, Don. Mungkin hawani pedes. Jogokan udah mau moncor. Oh, tapi pedes penak lho. Warange Pak Nyos. Ini nambahi tambahi.
Cilegon. Pak Mas Mowo. Ini di Bina, Pak Mas. Ini teman-teman bumbunya nanti buat masak ikan gabu, ikan sapu-sapu. Jadi biar tidak amis ikannya. Jangan terlalu kecil juga, Master. Yap. Nanti tidak anu, apa nggak terlalu kecil, terlilit. Oke. Mantap. Ternyata masih banyak ya, Mas. Wah, kalau sapu-sapuin biaya nih. Kita cuci dulu. Soalnya kebersihan sebagian dari iman, teman-teman. Ya enggak, Dul. Oh iya. Harus bersih toh yo. Mantap. Kalau tadi kan cuma nyuci lewat pakai air sungai, ini cuci pakai air bersih. Kalau ini benar-benar harus bersih. Jos dan dos, keburu nggak sabar nyicipi masakan nih bro. Kamu pengen di oblek? Pengen. Mantap. Oke, apinya siap? Siap. Sudah hijau, siap. Teman-teman, untuk masak ikan sapu-sapu ini beda dengan masak ikan atau daging yang lain. Kalau ikan sapu-sapu ini, yang pertama nih, dia harus dimasak tanpa air dulu. Jadi fungsinya untuk mengeluarin air yang ada di dagingnya, jadi supaya bau amisnya itu keluar. Teman-teman, setelah air dalam ikannya keluar banyak, ini kita tiriskan dulu, baru kita rebus bumbunya dan ikannya kita masukkan. Nah teman-teman, untuk masak tumis sapu-sapu ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya kan bumbu ditumis pakai minyak, tapi ini bumbu kita rebus karena kita tidak punya minyak. Ini teknik primitif atau apa ini, Bil? Ini teknik survival. Dalam air, kalau air sudah mendidih baru ikan sapu-sapunya kita masukkan. Masuk, sudah mendidih, yuk masukin. Oke. Baunya udah wangi. Ini istimewa ini. Ya, nunggu bumbunya meresap ke daging ikannya. Nah, siap makan. Berapa menit lagi ini, Dul? 10 menit juga sudah matang ini. Udah lapar nih soalnya. Eh,
Nah teman-teman, jangan lupa tambahin garam, bumbu penyedap, juga kecap. Teman-teman, tumis sapu-sapunya udah mateng nih, bumbunya udah pas, dagingnya juga. Coba kita cicipi. Lebih banget ya hatiku. Yuk kita makan bareng-bareng. Oke. Like, comment, and share ya. Subscribe buat yang belum. Oke, see you.